Hey guys, like lah video ni and subscribe tau, please. Hello guys, okay sekarang ni Ellie berada di Empire City Petaling Jaya di mana sekarang ni sedang berlangsung dengan meriahnya festival gaming terbesar di Malaysia iaitu Cyberfest 2017. Oh my god guys, I am so excited for this because this is my first time being here for gaming festival. Okay, sekarang ni Ellie bersama dengan Mr. Bud Anwar. Hai. Mr. Bud ni adalah seorang organizer untuk event kita kali ni iaitu Cyberfest 2017. So kita nak tanya sikit lah dekat Mr. Bud kan. Bolehlah Mr. Bud cerita sikit tentang event ni sebenarnya. Okay, so Cyberfest ni adalah festival gaming yang kita orang anggap antara yang terbesar di Malaysia. Di mana kita gabungkan elemen pendidikan kejaya, career fair, education fair, LAN party, e-sports tournament, sales and expo dan juga semua perkara-perkara berkaitan gaming di Malaysia ini. So tujuan Cyberfest ini diadakan adalah untuk educate masyarakat bahawa gaming itu sebenarnya adalah satu aktiviti yang menguntungkan dan mempunyai masa depan. Banyak ibu bapa di luar sana menganggap gaming ni ataupun main game ni sebenarnya satu benda yang negatif. So pesanan Mr. Bud sendiri lah untuk ibu bapa yang di luar sana, sebenarnya gaming ni pun boleh buat kerjaya untuk anak-anak mereka. Ya, yeah, itu yang cuba kita dedahkan melalui event ni. Kita orang ada career fair dan juga education fair khusus dalam industri gaming. Kalau ibu bapa di luar sana hanya menganggap kita hanya bermain game, tapi sebenarnya ia lebih luas lagi industri game ni. Kita boleh bina game, kita boleh buat event yang berkaitan game. Kita juga boleh buat benda-benda macam contoh IT infrastructure, accountancy berkaitan dengan industri game dan sebagainya. Sebenarnya industri game ni lebih luas dari hanya sekadar bermain game. Nak gaming Malaysia. Event ni berlangsung selama 3 hari. So dah berapa hari you ada kat sini? Daripada semalam. So kita orang ni ada yang dapat early bird. Siapa yang bayar awal kita orang dapat early bird. Masuk so 3 hari 3 malam. Yang lain yang mana yang lambat akan datang 3 hari 2 malam. Selalunya orang tengok kan, main game ni satu benda yang negatif tau. Buang masa lah, tak ada masa depan apa semua. So bagi you seorang gamers dan seorang YouTuber sendiri, apa pendapat you? Semua orang ada hobi masing-masing. So orang lebih suka buat benda yang kita minat daripada kita lepak kat luar buang masa. So inilah tempat dia. Ada game yang menjadi kegemaran you untuk bermain? Counter Strike, CSGO, Overwatch. Alright guys, apa yang menariknya, kalau kita selalu dengar gamers ni lelaki je kan, tapi sebenarnya ada gamers perempuan. So Ellie berjaya berkenalan dengan salah seorang gamers perempuan yang join untuk Cyberfest 2017 ni. Jom kita kacau dia main. Hai. Oh hai. Umur Sabrina berapa dan apa kerjaya Sabrina? Okay, sekarang umur I 19 and I'm still studying dekat UiTM Rauh, ambil business banking. But in during the free time, I memang main game. Macam mana mula-mulanya Sabrina start nak main game ni? Ataupun sebenarnya ada abang lelaki ke atau adik lelaki yang suruh main game? Ha, itulah, memang family I run in games. Memang kita orang dibesarkan dengan game. Total semualah untuk ada satu set gaming yang lengkap. Honestly, I punya memang average is 6K, wow. 6,000K. Tapi as a gamer, you tak perlu nak cecah 6K pun. You build your way up. So guys, what can I say is gaming is love, gaming is life and gaming is good at Malaysia's biggest gaming festival, Cyberfest 2017.